Dalam video penambahan cahaya, kita telah ketahui warna primer dan warna sekunder. Okay. Matematik ada tambah dan tolak. Dalam bab cahaya, juga ada penambahan cahaya dan penolakan cahaya. Maka hari ini kita akan lihat kepada penolakan cahaya. Okey, prinsip penolakan cahaya. So, warna bagi objek legap bergantung pada warna cahaya yang dipantulkan ke dalam mata kita. Okey, seperti yang kita telah ketahui, cahaya putih terdiri daripada 7 warna yang berbeza. Objek yang berwarna primer, maksudnya warna primer, merah, hijau dan biru, hanya memantulkan cahaya yang sama warna dengannya. Sebagai contoh, apabila cahaya putih dikenakan ke atas objek yang berwarna hijau, cahaya hijau dipantulkan. Cahaya berwarna yang lain diserap. Sebab tu kita nampak objek itu berwarna hijau. Bagi objek yang berwarna merah pun sama. Objek yang berwarna merah akan memantulkan cahaya merah. So, cahaya berwarna lain akan diserap. Jadi kita nampak objek itu berwarna merah. Okay, satu lagi warna primer iaitu warna biru. Objek berwarna biru hanya memantulkan cahaya biru. Cahaya berwarna yang lain diserap. Maka objek itu kelihatan warna biru. Sekarang kita lihat pula kepada objek yang berwarna sekunder. Masih ingat warna sekunder? Kuning, sian dan magenta. Okay, warna sekunder, warna kuning terhasil apabila warna primer, merah dan hijau ditambah. Jadi apabila cahaya putih dikenakan ke atas objek berwarna kuning, cahaya kuning, hijau dan merah dipantulkan. Kita lihat objek itu berwarna kuning kerana pertindihan cahaya merah dan hijau. Begitu juga dengan objek berwarna magenta. Magenta terhasil apabila warna primer, merah dan biru ditambah. Jadi konsep yang sama. Apabila cahaya putih dikenakan ke atas objek berwarna magenta, hanya cahaya merah dan biru dipantulkan. So, kita nampak objek berwarna magenta kerana pertindihan cahaya merah dan biru. Satu lagi warna sekunder iaitu sian. Sian terhasil apabila warna primer, hijau dan biru ditambah. So, apabila cahaya putih dikenakan ke atas objek berwarna sian, hanya cahaya hijau dan biru dipantulkan. Dan kita nampak objek itu kelihatan warna sian kerana pertindihan cahaya hijau dan biru. Bagaimana pula dengan objek berwarna putih? Objek berwarna putih memantulkan semua warna dalam cahaya putih. Selepas itu, semua cahaya berwarna bertindih untuk menghasilkan cahaya putih semula. Maka kita nampak objek itu berwarna putih. Dan bagi objek berwarna hitam, objek berwarna hitam menyerap semua warna dalam cahaya putih. Tiada cahaya berwarna yang dipantulkan. Maka objek itu kelihatan warna hitam. Okey, setelah melihat prinsip penolakan cahaya, maka sekarang kita akan lihat kepada kesan penapis warna primer dan penapis warna sekunder terhadap cahaya putih dan cahaya berwarna. Okay, sebelum itu, mari kita lihat fungsi penapis warna primer dan penapis warna sekunder dalam memahami prinsip penolakan. Penapis merah, so cahaya merah. Penapis hijau, cahaya hijau. Penapis biru, cahaya biru. Okay, seterusnya kita lihat penapis warna sekunder. Penapis kuning, maka dapat cahaya merah, cahaya hijau dan cahaya kuning.
di penapis magenta, so dapat cahaya merah, cahaya biru dan cahaya magenta. Penapis sian dapat cahaya biru, cahaya hijau dan cahaya sian. Okay, sekarang kita lihat aktiviti 8.10 di Mak Malasan. Okay, penapis pertama warna merah, penapis kedua warna kuning. Okay, hasilnya warna merah pada skrin. Cahaya merah boleh melalui penapis merah dan penapis kuning, maka terbentuklah warna merah pada skrin putih. Penapis pertama saya gunakan warna merah, penapis kedua saya gunakan yang ini, magenta. Okay, sekarang saya masukkan magenta, kita lihat yang terbentuk pada skrin tetap warna merah. Cahaya merah boleh melalui penapis merah dan penapis magenta, maka terbentuklah warna merah pada skrin. Penapis pertama warna merah, penapis kedua saya gunakan sian. Okay, ini adalah warna sian. So, masukkan warna sian, apa yang berlaku pada skrin? Tiada cahaya terbentuk. Cahaya merah boleh melalui penapis merah tetapi tidak boleh melalui penapis sian, maka tiada cahaya terbentuk pada skrin. Penapis pertama hijau, penapis kedua kuning. Okay, hasilnya di skrin juga nampak warna hijau. Cahaya hijau boleh melalui penapis hijau dan penapis kuning, maka terbentuk warna hijau pada skrin putih. Okay, penapis pertama warna hijau, penapis kedua, yang ini saya gunakan magenta. Okay, magenta dimasukkan. Tiada cahaya terbentuk. Cahaya hijau boleh melalui penapis hijau tetapi tidak boleh melalui penapis magenta, maka tiada cahaya terbentuk pada skrin. Penapis pertama warna hijau, penapis kedua warna sian. Warna sian dimasukkan. So kat di skrin juga nampak warna hijau. Cahaya hijau boleh melalui penapis hijau dan penapis sian, maka terbentuklah warna hijau pada skrin. Penapis pertama warna biru, penapis kedua warna kuning dan sepatutnya tiada cahaya terbentuk pada skrin. Cahaya biru boleh melalui penapis biru tetapi tidak boleh melalui penapis kuning, maka tiada cahaya terbentuk pada skrin. Penapis pertama warna biru, penapis kedua warna magenta. So, sepatutnya dapat warna biru pada skrin, tapi hasilnya tidak dapat dirakam. Cahaya biru boleh melalui penapis biru dan penapis magenta, maka sepatutnya terhasil warna biru pada skrin putih. Penapis pertama warna biru, penapis kedua warna sian. So pada skrin putih tetap nampak warna biru. Cahaya biru boleh melalui penapis warna biru dan penapis sian, maka terbentuklah warna biru pada skrin putih. Like, share dan subscribe channel saya sebagai galakan kepada saya untuk meneruskan kongsian video PDBC. Terima kasih.